baik ya, iya. Nah, kembali lagi dengan saya Zoom Muslimah di Vlog Kids MTS Negeri 1 Kudus. Kayaknya ada kurang nih. Apa ya? Oh iya, aku lupa ngabarin. Di sini tuh aku tidak sendirian karena aku bersama dengan vlogger his dari MTS Negeri 1 Kudus. Ya, yeah, Nimas Galuh Pramasti. Di mana ya Nimas? Nim? Nim? Duh? Eh, ini dia Nimas. Nim, itu tuh lagi ada di mana sih? Kok seru banget sih di sini? Jadi, kita sedang ada di lapangan tenis Mandua Kudus. Terus kita mau ngapain di sini? Kita itu mau menyambut kedatangan Bapak Dr. Haji Ahmad selaku Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Kemenag. Oh iya. Kamu udah tahu belum sih kalau di sini itu akan ada supporter dan di mix dari supporter Min, supporter MTS dan supporter Mandua Kudus. Wah, itu seru banget ya. Iya. Dan di sini juga ada paduan suara dari Mandua Kudus, ada tarian kretek dari Min Kudus dan ada beberapa stand dari sekolah-sekolah. Seru kan? Mau tahu seperti apa acaranya? Yuk ikuti terus. Dampak revolusi industri 4.0 bagi pendidikan. Revolusi industri 4.0 akan berdampak negatif kepada dunia pendidikan kalau anak-anak madrasah khususnya tidak bisa mengenali ciri khas revolusi industri itu sendiri. Revolusi industri itu kan cirinya kan suatu aktivitas manusia yang digerakkan seperti mesin secara otomatisasi. Dan ini adalah perkembangan yang luar biasa di sisi teknologi. Maka kita berharap anak-anak madrasah ke depan jangan ngambil sisi negatifnya, tapi harus ngambil sisi positifnya. Apa itu? Yaitu memberdayakan teknologi untuk kemudahan belajar, teknologi untuk kemudahan hidup, untuk melakukan pekerjaan, sehingga ini namanya bermanfaat untuk kemanusiaan. Gitu. Lalu bagaimana harapan Bapak untuk anak bangsa tentang pendidikan nih Bapak? Saya berharap anak-anak bangsa Indonesia, khususnya anak-anak madrasah, untuk selalu giat belajar. Tanamkan semangat belajar yang tinggi, seperti kaidah kun rojulan rojuluhu fissaro wahimmatuhu fissuroya. Ini prinsip kita. Jadilah anak-anak bangsa yang kakinya tegak di bumi tapi cita di langit itu. Dan tentu dengan mengembangkan sains teknologi, budaya, apa bahasa, tetapi dengan karakter bangsa, karakter agama yang kuat. Dengan dua prinsip itu insya Allah anak-anak bangsa akan unggul dan bisa bersaing kompetisi dengan dunia luar.